Ford akhirnya memberikan pembaruan yang cukup signifikan untuk Ford Escape 2023. Pembaruan dengan desain baru, varian S-Line yang makin sporty dan teknologi baru untuk Ford Escape 2023. Kini, tampilan mobil pabrikan asal Amerika dengan desain front end yang lebih mewah dengan menghilangkan fascia berdesain Smile. Tidak hanya itu, pembaruan juga meliputi elemen pencahayaan, kap mesin yang direvisi, dan desain bumper depan yang diperbarui. Bodi Escape 2023 juga lebih lebar di bagian depan, dengan lambang oval Ford, yang dulu ditempatkan di kap SUV. Sedangkan model kelas atas, hadir dengan light bar terhubung lampu depan, dengan melintasi bagian atas grill. Sedangkan trim baru yang bernama ST-Line, mempunyai penampilan sporty. Setline juga memakai velg unik 18 atau 19 inci, dan bisa didapatkan dengan jok kulit imitasi berkelir hitam, dengan jahitan kontras berwarna merah. Untuk fitur juga makin canggih, seperti sistem bantuan kemudi, bantalan pengisian daya ponsel cerdas nirkabel, dan kamera eksterior 360 derajat. Bicara dapur pacu, ada 4 opsi powertrain Escape terbawa dari sebelumnya, dimulai dengan 180 HP, dengan mesin turbocharged 1,5 liter 3 silinder. Selain itu, ada juga powertrain opsional turbocharged 2.0 liter, dengan 4 silinder. Tenaganya 250 kuda, hanya berbeda penghematan bahan bakar. Lalu, ada juga mesin hybrid 2.5 liter Atkinson Cycle dengan 4 silinder dan motor listrik. Sementara, opsi plug-in hybrid menambahkan paket baterai 11,2 kWh, dengan keluaran daya hingga 37 mil, dengan daya listrik. Kedua hibrida menghasilkan 210 tenaga kuda, dengan penurunan 11 HP, dari model PEV tahun lalu. Harga untuk Escape naik dari model 2022. Escape trim rendah dijual seharga $28.995, meningkat $335 dibandingkan tahun lalu. Sedangkan tipe aktif mulai dari $30.34, setelain seharga $31.335, platinum seharga $37.460, dan PEV seharga $39.995. Buku pesanan telah dibuka untuk Escape 2023, dan Ford mengatakan SUV yang diperbarui akan tiba di dealer pada awal 2023.